sendiri sebenarnya saya itu suaranya biasa aja gitu kan, gak gagu sih aslinya. Iya. Tadi ngapain? Tadi saya pengen ketawa nahan-nahan. Assalamualaikum geng, welcome back to our channel. Selamat bergabung geng. Okay, kepada kalian yang sentiasa support kami dan juga channel ini, terima kasih banyak-banyak. Okay, kami ucapkan kepada kalian yang baru di YouTube kepada kalian yang baru di YouTube maupun di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe. Dan subscribe itu gratis aja, geng. Okay, hari ini Asna doakan. What? Saya doakan kalian semua yang menonton hari ini agar sentiasa dalam lindungan Tuhan selamanya. Amin. Amin. Okey geng, banyak request kita orang ni react tentang Ronan Saiful ni geng. Yes. Mungkin ramai fansnya Ronan Saiful ni geng. Mungkin kerana lucunya ataupun mungkin selawat dan ngajinya yang adem kita dengar tu kan. Betul-betul. Macam As pun dah jadi salah seorang peminat kepada Ronan Saiful ini. Ha, sebab suara dia kan, dan juga gombalan juga, orang kata lucu-lucu tu As suka juga. So tak nak buang waktu, yuk ikut kami react. Okay, dah sedia semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Ambil pokoknya, ngakak terus si teteh. Cina kecil ke sana, au-au. Gak ada bebek di sana, au-au. Itu style ni lah, style ni. Oh, ya gunanya sudah main juga. Style prank dia tu. Ayuh. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelak je tu. Boleh tak saya duduk sini kak? Boleh. Boleh aja ya, ini kan bukan kafe kamu. Ya Allah. Ih, ketawa-ketawa. Wah. Aduh. Ayo Masya Allah. Masya Allah. Nanya lagi ya. Ih, ketawa-ketawa. Wah. Cina ketika tanya, aw. Dia sendiri pun ketawa kan? Gak ada bebek di sana. Eh, Sofie nangis. Tetehnya. Kita ketawa ya. Emang kayak gini sih nyanyinya. Lagu si Daka emang enak lagu si Daka itu. Cina ketika tanya, aw. Gak ada bebek di sana, aw. Masya Allah, mejuk lagu si Jaka. Banyak lagi kalau lagu yang Ake Koye Hoban itu ya. Ya. Ake Koye Hoya. Oh, Hindustan juga ya. Aku tak punya turun tadi. Ayo, mana sayang aku ni. Kau sedap pula air tu. Aku kat. Ya, ayo sayangku, cintaku manisku. Ini lagi di kafe, sayang. Iya, sayang. Iya, sayang. Nyepon ni lagi, selang 2 menit nyepon ni lagi. Tinggal aku gak bakal diambil oyang, sayang. Aku hanya untukmu. Apa kamu perlu tahu? Aku beyah dadaku biar kamu tahu bahwa aku tuh tulus mencintaimu, sayang. Ih, sayang mas, seujonnya lagi, capek di seujonnya itu, sayang. Sampai nangis. Ih, ya Boyo, mau kesini ya? Ya udah Boyo. Gak percaya aneh sayang ini. Kita kan menikah sayang, masa gak percaya Tayo sih? Gimana kan? Ini di belakang cewek jomblo ketawa ketawa. Aku ngomong ketawa si jomblo ini.
jomblo. Gede banget si jomblo ini yang iya. Emang aku kan ngomongnya begini, sayang. Kamu kan cahaya mah apa aja ya kan? Kamu ngomong begini kan? Ini mau ketawa, cuyus. Emang si sayangnya. Emang kalau bukan kamu yang nerima aku, siapa ya lagi, sayang? Iya, masa si jomblo ini bisanya ketawa dong si jomblo ini? Tuh, ketawa ya, ketawa maning tuh, yang. Ya udah. Itu lah asal tahan ketawa. Wah, ya ikut sayang. Waalaikum sayang. Ayo, punya cewek cemboyuan cuyus. Kalau kita ke situ pun tak tahan ketawa. Dikit-dikit video koi. Video koi. Makan santai minum di sini. Tapi si Mas mana ini? Mas, pesan minum Mas. Mana ini? Ketawa teh, Mas. Mas. Ayo. Dia pun tak tahu si kamu ijinut. Kenapa? Mas pesan minum, Mbak pesan minum di mana? Di bawah, Mas. Di bawah. Iya. Kok saya emang gak dipesenin sih, Mbak? Oh yo, saya tuh tahu di sini tuh kalau saya duduk di belakang cewek tuh berarti utang dulu ke cewek. Apa? Apa? Di bawah tadi. Gak jelas kamu ini. Oh, saya nyanyi, aku tahu, ketawa. Aduh. Ya udah ya. Tapi udah ketawa terus gitu, mesti masyarakatan aja di kafe. Ah, selawatan. Selawatan, santai. Ya udah, selawatan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi Doraemon. Doraemon. Power on. Bluetooth mode. Waiting for wow. Connection. Waiting for connection. Artinya nyaya. Ayo salawatan, saudaraku. Ayo, yo. Best kan, bring tapi salawat. Wow. Suaranya memang merdu lah suaranya. Kita dah puas ketawa, lucu-lucu. Terus diajak solat. Ya Allah. InsyaAllah. Kalau dengar suara dia sejuk je hati tu kan. Huwan nuru yahdil ha'irin adhiya. Kagetnya ceweknya. MasyaAllah. Kau sedap suaranya. Sayyidina wa'uhu talaqqa min al-ghaibil mujarrad hikmata. Kalau ada lirik dia, best kan bawah dia. Mari kita baca sama-sama. Macam channel Gus Aldi kan, dia ada lirik kat bawah kan. Ni mungkin video lama, video baru dia ada. Video baru dia ada. Ini sama'uhu. Masya Allah. Wa mashhudu ahli al-haq minhu laqa'ifu tukhabbiru anna al-majda wa sya'u Balillahi manil ay, mimma shadijtina, ya'izza ala. Cewek ni macam tak percaya tu suara dia kan. Ya, tadi kan macam masa dia bercakap tadi suara dia lain. Sayang wayaikum. Masa salawatan lain pula suaranya. Story. Masyaallah, subhanallah. Ayya nazihan anni wa maskanuhu al-hasha.
من تولى أمور هوافك وامضي فيه أجب من تولى أمور هوافك وامضي فيه ceweknya lihat aja gak berhenti. Makan nasi, nasinya udah sampai. Senina liwa'uhu talaqqa minal ghaibi mujarrad hikmatan biha amparat fil khaw fi ghayni sama suaranya ni kalau mengaji memang bagus ni. Memang sebutan enak dengar dia kalau mengaji. Bukan semua orang ada suara yang begini. Kalau nyanyi pun mesti sedap. Irina dhiya'uhu wa fil hashri dhillun nur sanina liwa'uhu تلقى من الغيب مجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور 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 tersenyum dia ceweknya tu hatinya tenang dengan selawat kan والنور والنور penghayatan dia juga bagus kan sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala barik alaihi. Nice. Masya Allah. Aduh. Ah, dia dah buat suara dia. Suaranya kembali lagi, geng. Aduh, kata-kata. Dah, dia ngetawa. Eh, cakap. Yang gak nyangka. Wow. Kita aja ketawa-ketawa, insya Allah. Cakap, yang. Emang kayak gini, dari sana-anya, Kak. Emang beda kalau selawatan mah gitu. Selawat tukar suara. Selawat si kakak ini. Capek. Disconnected. Power off. Kakak sendirian aja situ. Lagi nungguin teman sih. Saya juga nungguin ayang embep saya belum datang-datang. Ikut ngobrol di situ boleh. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ketawa-ketawa. Ini baru orang ketawa-ketawa. Aduh, Masya Allah. Ya, ayah. Masya Allah. Belum duduk lagi ni. Ketawa. Makan totis. Iya, sosis. Saya banget totisnya. Totis. Kita apa? Kita mau beli ya? Enggak sebesar kok. Besar. Punya saya enggak segitu kak. Iya tak. Astaga. Besar banget tu. Ada sambal ini. Sosis dikasih sambal ya pedas ya? Iya. Pedas ke? Makan mas.
Siapin tapi maunya. Mungkin takut ada ayam bebek. Oh iya benar. Ayam bebek. Tapi siapa yang lanjut saya buaya. Ngiatin-ngiatin wae. Ada yang minum aja ya mas. Sebelum lanjut ngobrol ya boy, saya minta senyum kamu sekali. Enggak senyum ke, jadi ketawa ke senyum. Gak bisa. Tak boleh, ketawa. Jangan ketawa apa. Kita senyum sekali. Gak bisa. Gak bisa. Senyum sekali aja. Sekali aja. Ya udah nggak apa-apa. Iya udah. Jadi sebenarnya saya itu suaranya biasa aja gitu kan, nggak gagu sih aslinya. Iya. Tadi ngapain? Tadi saya pengen ketawa nahan-nahan. Astagfirullah ya. Kayak kena marah. Gimana? Selawatan kayak wow banget. Kaget kayak kedatangan saya tadi. Kaget banget ya. Apa tadi awal apaan sih ini orang ya? Iya, apaan sih kirain disengaja taunya emang beneran sengaja. Takutnya tersinggung. Beneran sengaja. Aduh, Masya Allah. Takutnya kita tersinggung. Nih, kalau minta penilaian deh. Suara yang pertama pas tadi pas sebelum salawatan pas nyanyi nggak jelas berapa tuh ya 1-10 no kira-kira saya ini kan di sini kan mau ngetes mental ke cewek-cewek yang lagi nongkrong gitu kak. Kira-kira cocok gak sih kalau buat ikut lomba sholawat gitu? Cocok banget. Nah terus nih selang 4 bulannya lagi saya itu mau nikah mbak. Iya. Oh. Iya saya mau nunjukin tadi yang teleponan sama saya. Kira-kira kata kamu mau nggak ya dia sama aku gitu ya? Kamu nggak lihat fotonya? Kira-kira dia mau nggak ya sama aku gitu? Ini aku juga ragu sih. Semoga aja mau sih. Ini calonnya kak. Nih. Allah Akbar. Ini semua trik gombalan nih geng. Trik gombalan nih. Aduh. Kira-kira dia mau nggak ya? Gelak ketahuan itu. Oh, dia ketawa betul-betulnya. Sampai ke pantat tuh. Si kakak mau bating. Sampai kepala dia terantuk. Cocok enggak kira-kira ya? Mau enggak dia ya? Astagfirullah, nanya direct coba. Aduh, Masya Allah. Mau enggak dia ya kira-kira ya? Ya Allah, Kayaknya sih apa? Mau. Tua sekarang berangkat. Halo bapak saya. Oke, udah nak terus. Jawab. Aduh, Masya Allah. Terus nikah nih. Terus selang abis nikah itu kan selang 5 bulannya lagi saya itu mau ikut lomba musabaqah tilawatil Quran gitu kak. Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak sih kalau saya ngaji di samping kakak kayak gini? Boleh nggak? Boleh, kira-kira cocok gak ya buat ikut lomba gitu, minta penilaian aja sih gitu. Boleh, kakak ada request gak surat apa gitu? Saya paling seneng kalau ada yang request gitu. Ar-Rahman. Dia nak ngaji pula. Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok kakak tuh, mbaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin memang juara Toranom. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana. Mungkin dah sering masuk tilawah. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان. Merinding geng, itu ceweknya merinding tuh. النجم والشجر يسجدان. Tapi dengarnya memang adem geng. والسماء. Tenang, bikin tenang. ووضع الميزان.
crush gitu. Allahu Akbar. Waqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Ini ketemu kalau malam terus tidur nih, geng. Kalau dengar nih. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم ارحمك يا رب. شاء الله. Aduh, insya Allah. Kira-kira cocok nggak sih kak kalau buat ikut lomba musuh makan syukuran gitu? Cocok. Cocok banget. Cocok banget. Ceweknya itu. Jangan nangis gitu dong. Aduh, aduh. Merinding, geng. Kalau buat jadi imam kamu cocok nggak ya? Hah? Ini menjadi tadi. Cocok ya? Cocok. Jujur aja lah. Aduh. Semua cocok ya. Semua cocok. Kakak siapa tadi? Belum kenalan. Siapa nama siapa? Iya. Sampai lupa kenalan ya. Siapa namanya? Irma. Kalau saya kelas namanya Ronan. Ronan. Mas Ronan. Tapi kalau saya bawain satu salawat lagi boleh nggak? Boleh banget. Tapi bukan salawat sih, lirik aja. Boleh nggak apa-apa? Ini favorite. Siapa namanya? Irma. Selawat gombal nih liriknya. Irma. Masya Allah. Irma. Oh God. Minta restu pada orang tua Irma. Lamar Irma. Sebut lamar, Allah Akbar. Irma minta restu pada orang tua Irma. Cahilah orang tua. Jangan malu. Baper. Ceweknya buat udah baper. Pilih Ronan untuk jadi suamimu. Aduh. Alamak, cahilah gini. Aduh. Insyaallah, gimana tuh ya? Lamar Irma ke rumah Irma itu. Boleh. Boleh. Ya ayo kita kul. Ampun deh. Aduh, tapi saya mau minta maaf ke Irma. Sebenarnya saya dari tadi nyanyi gak jelas di belakang, terus solawatan, terus gombalin Irma di samping, terus ngaji. Sebenarnya dari awal saya datang sampai sekarang itu dari tadi itu ada kamera yang record kita gitu. Iya. Irma sana nggak ada di kamera? Enggak. Masa? Jadi Irma. Iya. Jadi Irma datang tadi juga udah ada yang record gitu kamera. Sadar gak tadi kamera? Enggak sadar di mana? Enggak. Tuh di pojok tuh kelihatan gitu. Tuh. Alalala why you here? Jadi semua yang kita bicarakan itu direkod di kamera itu gitu Irma. Apa coba tuh dong kita? Dan dulu. Izin upload channel YouTube saya enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oh iya enggak apa-apa. Benar nih? Iya. Benar enggak apa-apa. Irma enggak menuntut apapun itu ya? Enggak ya? Takutnya menuntut saya harus jadi suami Irma gitu. Kayaknya iya. Iya menuntut itu. Oke, jadi gini biasanya Irma. Oh ya, Irma punya sosial media Instagram enggak? Punya. Apa namanya Instagramnya? Irma Ip. Irma Ip. Iya. Oke deh. Ntar saya follow deh. Tapi enggak usah di follow back, Irma. Oke. Iya, maunya di love back aja gitu. Iya, maunya di love back aja gitu. Aduh, ngerti. Pasal lah Ronan ni ramai peminat dia kan?
Oke, jadi biasanya gini. Jadi biasanya kena target prank saya itu ada satu challenge. Jadi challenge itu enggak yang aneh-aneh. Saya itu ngajak berdoa untuk semua korban prank saya. Semoga aja negara Indonesia ini dari bisa dihilangkan dari wabah corona itu kayak yang sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya untuk yang di bawah Gunung Semeru. Semoga cepat membaik keadaannya ya kayak. Oke deh, cuy yang jomblo kayak kakaknya semoga cepat dapat jodoh, amin. Amin. Jangan jomblo terus, amin. Amin. Yuk kita bareng-bareng. Kakak cukup mengaminkan saja. Tapi jikalau di tengah-tengah berdoa saya membalikkan tangan seperti ini, kakak ikutan begini ya. Artinya tolak bala wabah penyakit corona. Ayo. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsha wal-munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Moga dia kaya. Oke deh, kayaknya saya di belakang aja. Di belakang aja apa di sini aja? Terserah. Terserah. Apa antar aja ya, duduk di pelaminan sama kamu. Dibagi lagi. Aduh, masyaallah. Tadi kita nampak, kita tengok prank selawat dan ngaji daripada Ronan Saiful lah. Okay lah, as pun ramai dapat request juga untuk kita buat react video Ronan Saiful ni. Dan as juga dah jadi macam peminat lah juga, fans juga untuk Ronan Saiful. Sebab dia bawa satu konten yang sangat-sangat memberikan manfaat kepada ramai yang menonton. Betul tak? Jago selawat, pandai ngaji, Raja Gombal juga dia. Kan? Itu suaranya bikin adem kalau dengar, bikin tenang. Itu tadi ceweknya sampai merinding yang dengarnya tuh. Mula-mulanya tengok suaranya tuh macam kurang lah kan. Jadi dia lucu lah dengan dia ketawa kan. Rupanya bila dia salawatan, dia ngaji tuh rupanya bikin adem tuh suaranya. Tenang aja. Betul kan, cair kalau dibuatnya, betul tak? Dan bila dia buat lucu tuh suara-suara yang kena ketik-ketik lah. Itu bikin kita rasa macam sangat-sangat menghiburkan, betul tak? Dalam hiburan ada juga diselitkan selawat. Itu yang bagus, sebaiknya begitulah. Kan, dan kita juga sama-sama berselawat juga, dan ada banyak sebenarnya jenis selawat. Dan dia membacakan selawat tu secara langsung, kita juga tahu selawat-selawat yang lain. Nah, okey, jom kita sama-sama selawat, banyak-banyakkan istighfar. Okey, rasanya sampai kat sini dulu video react untuk kami hari ini. Bagi video ni suka sangat, okey? Kita orang suka. Stop it. Get some help. Okey, kepada kalian yang tonton sampai habis, terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Kepada kalian yang baru di YouTube maupun di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe ya, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okey, jangan lupa juga untuk like, komen dan share video-video, okey? Video-video kami, okey? Sampai kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Sallallahu alaihi wasallam.